Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengkonvert video hasil rekam Pestun. Hasil rekam Pestun itu videonya berjenis WMP. WMP itu Windows Media Video, produk dari Microsoft. Jadi hasilnya kayak gini. Kita klik kanan, properties. Ini jenis filenya adalah WMP. Video WMP ini kalau diputar di handphone tidak bisa karena handphone tidak support. Kemudian kalau mau diedit di KineMaster juga nggak support. Jadi video WMP ini harus kita convert atau kita ubah menjadi video MP4 supaya nanti bisa diputar di handphone, bisa juga diedit di KineMaster. Langkah pertama adalah kita ini yang mau kita rubah ya, kita buka dulu aplikasi video to video. Nah, video to video itu seperti ini tampilannya. Ini aplikasi gratis tapi kelebihannya luar biasa banyak kemampuan. Caranya kita panggil, klik add video. Kemudian kita tadi naruhnya di desktop. Kita cari video yang mau kita ubah. Ini ya. Yang jenisnya WMP. Ini ya. Kita klik open. Nah, dan nanti mau jadi file apa, ada AVI, ada MP1, MP2, MP4, kita pilih yang ini aja supaya bisa dimainkan di handphone dan bisa diedit di KineMaster. Ini walaupun filenya nanti kecil ukurannya, tapi kualitas videonya. Klik di sini, lalu kita klik OK. Ini nanti videonya mau ditaruh di mana, adanya di desktop ya. Bisa juga kita taruh di tempat yang lain. Lalu klik convert. Klik convert. Ini sedang dikerjakan. Ini progresnya 2%, 3%, 4%. Nah, setelah ini menyatakan 100%, berarti convert sudah selesai. Hasilnya bisa kita lihat, kita close. Kemudian kita cari filenya ada di layar. Ini kalau nggak salah. Ini tadi kan yang WMP-nya, ini yang jadi MP4-nya. Klik kanan, properties, ini jadi WMP, MP4. Yang ini, cara mengubah video menjadi MP3. Jadi video kita hanya ambil MP3-nya saja menggunakan aplikasi video to video. Kita buka aplikasi video to videonya. Lalu kita panggil video yang mau kita ubah jadi MP3. Misalnya ini ya. Jadi mau kita ambil suaranya aja. Nah, kalau untuk menjadikan video, ini yang kita klik. Video profil. Kalau untuk mengubah video menjadi audio, ini kita menu yang ini kita pilihnya. Tuh. Lalu video kita mau jadi apa? Hasilnya mau jadi MP3 audio, mau jadi ini dan seterusnya. Kita pilih MP3. Lalu kita klik OK. Selanjutnya kita klik convert. Jadi nanti hasilnya hanya berupa suara saja. Videonya tidak diambil. Sudah 100%. Kita close. Ini dia hasilnya. Ini videonya tadi.
berubah menjadi suara saja kayak gini. Is ada berapa gaya sentatif atau gaga dalam sekitar demikian caranya alam sadar.